Profil Kasau Marskal Fajar Prasetyo, Pimpinan Matra Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau Marskal Fajar Prasetyo, menjadi calon Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan lainnya, yakni Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksmana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Hal tersebut merupakan persyaratan pemilihan Panglima TNI yang berasal dari perwira tinggi tiga angkatan TNI, meskipun tidak diunggulkan. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Marskal Fajar Prasetyo merupakan pimpinan yang memiliki karir moncong. Lantas berikut ini akan dibahas profil dan sepak terjang Marskal Fajar Prasetyo. Mengutip dari IT TNI Angkatan Udara Mil, Fajar Prasetyo pernah menjabat beberapa kedudukan di dunia militer. Fajar Prasetyo merupakan mantan Rektor Pendidikan dan Latihan Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Lanut dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Kala itu, Fajar Prasetyo menggantikan Marsma TNI Sri Mulyo Handoko. Fajar Prasetyo menjadi dan Lanut di tahun 2016 lalu. Kemudian, berakhir setelah 2 tahun menjabat, yakni pada 2018. Perwira Bintang 4 ini juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara 1. Saat itu, Fajar Prasetyo memberikan jabatan kepada Marsma TNI Muhammad Khairul Lubis pada 7 Oktober 2019. Dalam menjabat sebagai Panglima Komandan Operasi Angkatan Udara 1, banyak prestasi yang diraih oleh Fajar Prasetyo. Seperti menjalankan berbagai tugas operasi berikut: Lintas Raja Wali, Tangkal Raja Wali, Kawal Raja Wali, Sayap Raja Wali, Lintas Udaya, Latihan Jalaksak. Semua operasi dapat dilaksana dengan aman dan lancar. Selama mengemban amanah, Fajar Prasetyo juga berpredikat zero accident. Fajar Prasetyo juga aktif membawa Komandan Operasi Angkatan Udara 1, membantu pemerintah dalam berbagai bidang sosial serta kemanusiaan seperti operasi TMC, menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, hingga penanggulangan bencana seperti gempa bumi di Palu dan evakuasi korban unjuk rasa di Wamena, Papua. Selain itu, Fajar Prasetyo juga ikut menyukseskan program pembinaan potensi Dirgantara atau Binpot Dirga. Fajar Prasetyo kala itu mengadakan program karya bakti, baik dalam bentuk bedah rumah, renovasi tempat ibadah, operasi mata katarak, dan pengobatan gratis lainnya. Dalam program itu juga memberikan paket sembako pada sejumlah masyarakat yang membutuhkan. Fajar Prasetyo menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1 sejak tahun 2018 hingga 2019. Kemudian ia menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2. Organisasi TNI tersebut baru diresmikan oleh Marskal Hadi Cahyanto di tahun 2019. Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau Marskal TNI Fajar Prasetyo, istimewa calon Panglima TNI. Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PDIP, Effendi Simbolon mengatakan calon Panglima TNI pengganti Marskal Hadi Cahyanto mengerucut menjadi dua nama. Effendi mengatakan Kasat Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Laksmana Yudo Margono menjadi calon terkuat menggantikan Hadi Cahyanto. Kita rujuk lagi, bisa menjadi dua. Dua itu kasat atau kasa, kata Effendi saat dihubungi Selasa 15 Juni 2021. Effendi mengatakan, andai Presiden Joko Widodo menunjuk Andika sebagai Panglima TNI pengganti Hadi, maka proses penggantinya berlangsung pada Juli 2021. Menurutnya, hitung-hitungan matematisnya, Andika tidak akan lama menjabat Panglima TNI seandainya ditunjuk Jokowi.
Jika penggantian mengikuti waktu pensiun Hadi Cahyanto pada November 21, masa jabatan Andika tergolong singkat sebagai Panglima TNI. Kalau misalnya Presiden berkehendak memutuskan Pak Andika, saatnya adalah bulan depan, harus dilakukan penggantian Panglima TNI, ujarnya. Namun lanjut Effendi, jika penggantian terjadi pada November 2021 atau mengikuti masa pensiun Hadi, maka Yudo menurutnya lebih cocok sebab masa pensiun Yudo lebih panjang kalau pelannya. Lain misalnya menempatkan Pak Yudo, berarti prosesnya akan ada di November sampai Pak Hadi pensiun, pungkasnya.